Kemarin barusan Arafi posting Lili bayi. Oh, Lili itu siapa sih Arafi, mungkin kalau boleh tahu. Nanti Lili kita ceritainnya nanti aja. Si Lili itu ini Pak Ji, itu ada bayi. Nanti kita ceritain dulu lah. Nanti itu nanti kalau habis lebaran nanti kita ini. Tetapi oh, project kan habis lebaran. Bukan project Mas. Endorse buat dia. Bukan. Nanti kita ceritain habis lebaran. Ada yang bilang diangkat gitu sama di satu yayasan gitu Arafi. Ya penting niatnya baik aja. Yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili, namanya juga kita yang kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lili. Ketemunya kapan Arafi? Nanti kita cerita. Mungkin aja sendiri kan ngelihatnya kan ya, nanti kita ceritanya banget. Nah, sedikit kamu masih ya dikait-kaitan dengan yang sekarang kan 271 triliun. Iya itu kalau aku dikait-kaitan dulu pencucian uang begini ya, namanya juga itu berita-berita hoax nanti hilang sendirilah, capek juga kita kalau iya, capeknya sebenarnya maksudnya kamu kan bekerja dengan baik gitu, tapi kamu selalu dikait-kaitin. Ya kita sabar-sabar aja lah kalau di berita-berita gitu. Aku tuh malas klarifikasi, pasti kan nanti kalau misalnya tidak terbukti kan hilang sendiri. Tapi kadang kalau yang waktu terakhir itu kayak apa ya, kalau udah keterlaluan biasanya aku, itu ada Bang Hotman juga, Bang Hotman waktu itu, ayo mau dibantu nggak? Kita klarifikasi. Kalau tidak benar ceritanya, tidak benar beritanya, iya Bang, bantu klarifikasi. Karena kalau aku tuh urusan-urusan kayak gini suka malas juga gitu. Kalau apa jadi beritanya jadi kemana-mana kan. Yang paling penting kita, udahlah kalau halnya nggak benar kan juga hilang sih. Tapi dikait-kaitin sama Sandra Dewi sama suaminya gitu gimana Arafi? Aku juga nggak ngerti itu lagi dikait-kaitin. Biasalah itu. Iya. Ya. Kita makan dulu ya. Arafi minta foto dulu, boleh foto. Foto sama bayi.